Cakap saja pasal lembu emas, pasti semua tahu kisahnya. Macam mana Samiri muncul dan buat lembu emas yang disembah Bani You Know Who. Semua ni berlaku pada masa Nabi Musa AS naik ke Gunung Tur Sina atas perintah Allah SWT. Nabi Musa AS dah berkali-kali buktikan kebesaran Allah sampai ke tahap boleh belah Laut Merah. Maka persoalannya, bukti apa lagi Bani You Know Who perlu? Pertama sekali, inilah jadinya bila kita percaya tanpa beriman. Sekali diuji, habis punah segala-galanya. Lembu emas tu dibuat Samiri. Ini bukannya lembu semata-mata tau. Lembu tu sebenarnya berbunyi-bunyi. Macam mana berhala boleh bunyi? Sebelum kita sampai kat situ, kita kena tahu juga kepentingan berhala lembu pada orang-orang zaman dulu. Dalam sisi sejarah ni, kita kena tengok tamadun Syam, yakni Levantine Civilization. Sini pernah berdirinya budaya Kanan yang menyembah berhala-berhala macam Moloch, Baal dan juga El. Ketiga-tiganya membawa perwatakan lembu. Sebab tu kat Samaria ada banyak berhala lembu dari zaman-zaman dulu. Memang Bani You Know Who sangat rapat dengan budaya macam ni, siap cuba gabungkan tauhid daripada Nabi Musa AS, Nabi-Nabi Allah muda kata selepas Nabi Musa, dan juga penyembahan sebegini. Benda ni kita panggil syncretism, penggabungan. Buktinya ada, berkali-kali mereka sembah berhala lembu. Kalau isu Samiri tu pun dah besar, bayangkan isu lepas kewafatan Nabi Sulaiman AS, masa tu mereka menyembah berhala lembu di dua tempat. Kalau korang nak kisah ni, korang tahu nak buat apa. Tinggalkan komen, saya akan buat video. Saya sambung dulu pasal Samiri. Macam saya cakap tadi, Nabi Musa AS naik Gunung Tur Sina, meninggalkan Bani You Know Who dalam jagaan Nabi Harun AS. Tak pasti berapa lama bagi dia naik, tapi cukup lama sampai ke tahap dah mula tersebar khabar angin Musa AS dah completely tinggal mereka. Abandonment. Datanglah Samiri yang suruh Bani You Know Who bawa segala barang perhiasan mereka ada tu, dan dari barang perhiasan itulah dibuatnya lembu emas. Tapi macam mana dia buat bagi keluar bunyi ni? Tak pelik kan? Dia magician ke? Kisah ni dirakam dalam surah Toha ayat ke-96. Samiri bagitahu yang dia ambil debu daripada kuda seorang Rasul. Kalau menurut tafsir Mustafa Khattab, bukan Rasul macam Nabi Musa AS tu. Sebaliknya, maksudnya adalah seperti pengutus, yakni messenger. Siapa lagi kalau bukan Malaikat Jibril AS. Debu ni yang menghidupkan lembu emas tu. Dan ikut ayat ni, Samiri cakap dia dibimbing nafsi. Apa maksud nafsi tu? Kalau ikut terjemahan-terjemahan lain, roh dia sendiri. Lepas tengok apa yang dah jadi, Samiri dihalau buat selamanya. Ada pendapat, luaskan sikit pasal Samiri. Ni bukan nama, sebaliknya Samiri bermaksud orang Samaria. Yup, Samaria yang sama yang berkait dengan penyembahan gaya budaya Kanan. Kalau ikut sumber bangsa, Bani You Know Who menyembah lembu emas ni antara orang-orang asing yang ikut bersama mereka keluar daripada Mesir. Tapi itulah sumber mereka juga salahkan Nabi Harun AS. Dan baginda Harun pula bukan satu-satunya Nabi dipersalahkan mereka. Korang kena tengok amanda yang mereka cakap pasal Nabi Sulaiman AS, atau lebih tepat lagi, amanda je mereka tak cakap pasal Nabi Sulaiman AS. Semuanya diabadikan dalam kitab tamadun ni yang ada kat beg kuning untuk korang jamah sebuah sisi sejarah. Boleh dapatkannya dekat beg kuning tu dan jemput follow saya untuk video Haikal Sulaiman pula.